Halo, nama saya Bimo Maxim. Saya dari Kreasi Tunggal Mulia, promotor Dewa 19 konser 30 tahun di Kota Padang. Saya sebagai promotor memang kota pertama Padang yang saya bawa gitu. Ada kedekatan emosional sama kota Padang. Kebetulan istri juga orang Padang. Saya puluhan kali ke Padang gitu. Ngobrol sama teman-teman di Dewa 19 yang memang ada list untuk kota Padang. Ya, jadilah tur ini di Padang. Gitu. Target penonton cuma 3.000, karena kebetulan indoor. Kita di Grand Zuri Premier. Beli tiket lah. Iya dong, beli tiket. Sebenarnya tiap tur pasti ada kejutan-kejutan ya. Yang pasti nih Dewa 19 featuring Firza sama Elo itu bawain lebih dari 30 lagu. Lebih ini kalau saya bilang ya, karena itu bukan kapasitas saya sebenarnya. Kalau saya lihat sih lebih menuntaskan kerinduan Baladewa. Makanya ada tur ini gitu. Sebenarnya bukan kapasitas saya untuk jawab itu. Lebih ke Dewa 19-nya. Masih ngikutin program dari Dewa 19. Kalau ada yang masih bisa kita kolaborasi, jalan. Kalau enggak ya dibuat biar jalan gitu. Mudah-mudahan sih konser ini menjawab ya, menjawab kerinduan Baladewa, Baladewi di Padang. Apa bisa jadi inspirasi juga. Konser Dewa 19 di Padang itu tanggal 5 November di Grand Zuri Premier di Jalan Tamrin kalau nggak salah. Kapasitasnya 3.000 penonton, ada platinum, ada gold sama silver untuk festival. Harga tiket itu kan masih presale 1. Presale 1 itu di platinum di 2 juta, goldnya di 1 juta, silvernya di 400 ribu. Nanti presale kedua mungkin di 2,2, 1,2 sama di 600 ribu. Harga normalnya di 2,5 untuk platinum, goldnya di 1,5, silvernya di 750.000. Itu. Jadi yang berdiri itu di gold sama silver, yang platinumnya duduk. Yang pasti yang pertama harapannya tiket habis ya. Tiket habis, konser berjalan lancar, nggak ada kendala apapun. Teman-teman dari Dewa 19 bisa bermain aman dan nyaman, bisa berinteraksi sama Baladewa, Baladewi di Padang. Itu sih ya harapannya yang paling penting di situ.